Ini dibuangin, guys. Nggak ada yang mau loh. Tuh ada mobil-mobilan. Ini kursi ya. Ini kursi masih bagus banget. Dimarahin guru les pianonya, teman-teman, Kak. Hairy melon atau ini biasa disebut chitwa, ini makanan. You eat how many bowls of rice? Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini aku lupa nggak bawa dompet, terus nggak bawa octopus, jadi aku nggak bisa pulang. Terus tadi telepon majikanku pinjemin duit ke guru lesnya Genevieve, karena kebetulan hari ini aku ngantar Genevieve les piano ya. Karena gugup jadi dompetnya ketinggalan, segala-gala ketinggalan. By the way teman-teman, pokoknya mau kasih lihat rongsok yang ada di Hong Kong seperti apa. Ini rongsok yang ini ya, apa ya? Rongsok apa sih jenengnya, guys? Itu loh kayak kasur, lemari yang udah nggak mau gitu loh, teman-teman. Aku mau kasih lihat ke kalian. Ini tuh beberapa furnitur rumah tangga yang sudah dibuang ya. Nah, ini tuh banyak kasur masih pada bagus tuh, teman-teman. Ya, ada kursi pijat, ada kasur juga, ada tuh dipan-dipan kayak gitu loh. Terus ada handuk, ada tas, kayak gitu-gitu loh. Tuh. Ya. Banyak tuh ada sotel, ada pokoknya di sini tuh banyak sekali tuh kursi. Ini dibuangin, guys. Nggak ada yang mau loh. Tuh ada mobil-mobilan. Ini kursi ya, ini kursi masih bagus banget tuh dibuang. Tuh. Seperti itu ada sofa, kebanyakan sih kasur ya. Sama ini lemari kayak gitu, dipan-dipan kayak gitu. Ini bisa diambil sebetulnya, kalau misalnya kalian mau bisa diambil. Cuma kebanyakan orang sini ya nggak mau lah ngambil-ngambil kayak gini. Tuh, masih pada bagus guys. Ini kursi nggak ada yang cacat loh, dibuang. Ini sofa juga bagus. Ini kalau di Indonesia ya wis digawani balik ya. Tuh ini dipan nih. Ini tuh dipan satu set tuh, dibuang. Terus ada kursi pijat, sama ya pokoknya banyak lah di belakang sana teman-teman. Ini di belakang sana tuh banyak tuh. Cuma aku nggak bisa masuk ke sana kayak gitu. Banyak banget. Oke, nanti aku jelasin. Oh, ini termasuknya sedikit, ada lebih banyak lagi loh. Ada yang lebih banyak yang masih pada bagus-bagus itu ada. Waktu itu aku sempat lihat, cuma bukan di sini, di tempat lain. Kayak gitu, guys. Dimarahin guru les pianonya teman-teman karena dia nggak ini apa, nggak tanggung jawab sama kerjaannya. Paling takut sama ya. Dia paling takut sama guru les piano karena guru les piano orangnya tegas. Bagus sih karena dia anaknya kan seperti ini. Apa Beb? Apa Beb? Kau ngerti lagi tak rasa nih? Kau bisa dengar Titi? Saya mati song apa nih? Kau bemo song lah. Bingung mau masak apa ya guys? Ada sayur cuma nggak ada daging. Antri teman-teman mau bayar. Mana Bay Cina? Selesai belanja, mau belanja sayuran dan daging-daging untuk nanti malam. Mighty yuk lah. Mighty yuk. Kelapa. Sudah sampai rumah, tadi beli ini. Ini tuh apa ya, lamju. Ini tuh tahu yang difermentasi teman-teman. Ada dua warna, yang pertama putih, yang ini merah gitu ya. Kemudian beli ini lotus atau lingau.
seperti ini. Kemudian aku tadi beli ini Hairy Melon, atau ini biasa disebut Chitwa. Ini mau dibikin sup. Oke, Iko. Toti. Oke, Iko. Toti. Oke, Iko. Oke, Iko. Toti. Kau lelah. Oke, Iko. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman. Sebelum lanjut kerjaan lain, Boke mau makan siang dulu ya. Ini sudah jam 3:30 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Lauknya ada telur, tahu. Ini tahu digorengnya ambrol guys. Sudah bisa dimakan, sudah bisa digoreng ini tahu. Kayaknya khusus untuk direbus kayak gitu ya. Kemudian ada kerupuk kuning. Oke, sambel. Ini aku pakai cabai rawit hijau. Banyak yang tanya resep sambelnya apa, cabai rawit hijau. Kemudian sedikit apa itu namanya? Apa sih jeneng, astagfirullahalazim, bawang merah, kemudian terasi, garam, gula, udah kayak gitu. Oke, kita lanjut makan. Nah. Oke, selamat makan everyone. Genevieve enggak mau keluar, wes bene lah. Yo guys. Selamat makan. Endul. Orang Indonesia kalau makan yang penting ada sambal, udah cukup. Kita coba tahunya ya. Ini kalau nggak salah tahu Jepang katanya. Lembut banget, enak, enak banget. Enak. Cuma sayangnya dia nggak bisa digoreng. Meleleh guys. Tapi enak banget tahunya. Mantap sekali guys. Oke, enak banget. Oke, mungkin selesai makan, mau cuci tangan, kemudian lanjut kerjaan yang lain. You eat how many bowls of rice?
kerja apa sih? Three bowls of rice. Kayak kas macul. Kulkas macul. Macul. Macul ning sawah. Gemes nemen guys, gemes nemen nyukup semua. Ya aku jarang. Gemes. Kuca mangan akeh nemen kaya kue. Nanti kita lihat kalau dia piano ya guys, kenapa dimarahin gurunya. Terus apa airnya itu enggak yang wush mobat mabit gitu loh teman-teman. Dan di situ itu banyak sekali kerang. Kapan-kapan kalau misalnya ada waktu aku sama Genevieve turun ke bawah untuk nyari kerang, bisa dimasak juga. Waktu itu sempat pernah juga dapat banyak, terus kita masak, cuma enggak aku bikin video ya. Oke. Okay. Kayak gini nih. Ini bisa wow, bisa kayak gini, bisa kayak gini, guys. Gitu sih. Nah, itu ramai orang loh, itu lagi pada nyari kerang. Bisa dimakan kerangnya, enak. Tadi bagi habis ini nih teman-teman, aku tadi bagi habis bagi-bagi uang untuk lesnya Genevieve selama 2 hari, besok sama lusa. Jadi ini sudah aku bagi seperti ini. Kemudian dompetnya aku taruh sini nih sama koin-koin yang mau aku tukar. Jadi ini koin mau tak masukin ke Octopus Card menggunakan mesin. Jadi ada salah satu, ada mesin yang untuk khusus menukar koin-koin ini supaya bisa menjadi uang bulat. Supaya bisa dimanfaatkan lah. Kalau koin-koin kayak gini tuh kayak apa ya dilihatnya tuh sebelah mata teman-teman, karena ini walaupun dipakai di pasar pun ini tidak laku ya. Kalau untuk beli sayur atau apa ini nggak laku, kecuali kayak di supermarket atau di 7-Eleven. Jadi dompetnya udah aku taruh kayak gini nih, tak siapkan, mau nanti tak bawa, ternyata karena gugup jadinya ketinggalan kayak gitu.